Halo guys, selamat datang di channel Nihon Anime Official. Terima kasih yang udah klik video ini, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa support Mimin ya, semoga bisa tembus 1 juta subscriber. Bantu Mimin dengan cara like videonya, subscribe channel ini, dan share video-video Mimin. Oh ya, buat yang mau dukung Mimin lebih untuk upgrade HP biar nggak nge-lag, dan kamera biar lebih bagus kontennya, bisa melalui rekening Mimin berikut ya, atau bisa scan langsung Kris Mimin. Sekecil apapun dukungan kalian, itu sangat bermanfaat besar bagi saya. Oke, saya ucapin terima kasih banyak. Yuk langsung enjoy tonton videonya. Halo guys, balik lagi bersama saya Yusuf Furianto di channel Nihon Anime Official. Oke, jadi pada video kali ini saya akan memberikan tips dan cara untuk mengatasi aplikasi BayStation yang error ya. Di sini keterangannya gagal memuat, coba lagi. Nah, jadi di sini saya akan memberikan tips yang ampuh dan trik untuk mengatasinya. Nah, sebelum kita lanjut ya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, terima kasih yang udah support dan mungkin langsung aja untuk kita ke video tutorialnya. Oke, jadi di sini sebelum saya akan melanjutkan untuk membahas ke trik dan caranya, saya akan memberikan informasi bahwa di sini saya telah membuat video yang banyak ya. Jadi setiap saya membuat video di situ caranya berbeda-beda. Jadi teman-teman kalau semisal di cara ini belum berhasil, teman-teman bisa langsung kunjungi channel YouTube saya dan teman-teman cari yang namanya playlist ya. Nah, yang ini. Terus teman-teman cari yang namanya playlist kumpulan tutorial dan cara untuk mengatasi BayStation error. Nah, teman-teman wajib tonton video lainnya yang telah saya upload ya. Karena semisal di sini caranya tidak berhasil, saya akan mengupload lagi video terbaru yang lebih ampuh lagi caranya. Oke, dan untuk di video kali ini, cara untuk mengatasinya itu sebenarnya ya ini tergantung saat ini ya, apakah bisa atau enggak, kita akan coba bersama-sama. Nah, untuk di video ini caranya teman-teman pertama bisa membuka aplikasi Google Play Store. Kalau teman-teman pengguna Android bisa di Google Play Store ya, kalau pengguna iOS bisa di App Store. Nah, selanjutnya teman-teman masuk ke menu pencarian. Teman-teman klik namanya BayStation ya, seperti ini. Nah, teman-teman klik cari. Dan di sini ada yang namanya aplikasi BayStation. Nah, ini dia yang kita cari. Nah, di sini teman-teman kalau semisal ada update, teman-teman klik update ya atau perbarui. Karena di sini tulisannya buka dan uninstall, artinya di sini saya telah menggunakan versi terbaru. Tapi semisal masih error ya, teman-teman bisa mencoba untuk update. Dan kalau semisal sudah dibuka, kita coba tes, tetap tidak ngaruh ya. Teman-teman bisa mencoba untuk menginstall. Terus kita klik uninstall. Nah, dan di sini teman-teman install lagi ya. Nah, untuk cara pertama tadi bisa diupdate kalau semisal ada update, dan cara kedua bisa di uninstall dan install kembali. Nah, kita tunggu proses selanjutnya ya. Kita tunggu, di sini ukurannya 95 MB ya. Oke. Sambil nunggu guys, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya dan like video ini sebanyak-banyaknya ya. Nanti kalau semisal ada update cara terbaru, saya akan infoin di video terbaru channel ini ya. Oke, siap. Nah, ini bentar lagi 5% lagi ya. Nah, sudah 100%. Kita tunggu untuk proses instalasinya. Nah, ini udah menginstall. Dan nanti udah terinstall, selanjutnya teman-teman bisa mencoba untuk membuka aplikasinya untuk mengecek apakah sudah fix gitu ya, apakah bisa digunakan kembali ya. Kita buka, harusnya sih bisa ya. Oke, kita klik baik, kita aktifkan izin-izin notifikasi, dan di sini ternyata masih sama saja ya. Oke, nanti tenang aja, di next video saya akan bikin cara terbarunya. Karena siapa tahu kan di sini ada yang berhasil atau enggak ya. Kalau saya enggak berhasil, mungkin siapa tahu dari teman-teman ada yang juga berhasil ya. Oke, nanti jangan lupa komen, kalau semisal berhasil tulis berhasil ya. Kalau semisal enggak berhasil,
komen tidak berhasil. Terus tonton video yang udah saya siapin di playlist ya, untuk ke cara lainnya. Oke, dan nanti teman bisa tonton aja semua videonya biar apa ya, biar lebih mendalami gitu ya terkait PlayStation. Oke, untuk video kali ini segini aja, semoga membantu dan bermanfaat tutorial yang saya berikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk menonton video terbaru aku ya. Bisa cek langsung di channel Nihon Anime Official. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya.